Salam sejahtera. Berita hari ini, hukumlah aku karena anakku mungkir janji, beri bayangan hampir bercerai. Ibu Samsul Yusof luah kata-kata buat Samsul tergaduh. Ibu kepada pelakon dan pengarah sensasi Samsul Yusof, Datin Fatimah Ismail berkongsi luahan hatinya di media sosial tentang nasib yang menimpa Putri Sara Liana, yaitu menantu kesayangannya. Fatimah dalam hantaran terbabit memohon maaf atas tindakan anaknya yang tidak mengutarakan janji untuk menjaga Putri Sara. Malah Fatimah bersedia menerima hukuman atas tindakan anaknya memungkiri janji. Maafkanku karena berjanji anakku akan menjagamu. Ketika dirimu mohon undur diri, hukumlah aku karena anakku mungkir janji, coretnya di IG story. Terdahulu Fatimah mengulang siar hantaran di IG seorang pengguna media sosial ketika perkawinan Samsul dan Putri Sara. Perkawinan yang sempurna mendapat restu ibu bapa, tulisnya. Terdahulu nama pelakon Putri Sara menjadi perhatian ramai gara-gara krisis yang melanda dalam rumah tangganya bersama dengan Samsul Yusof yang telah bernikah dengan Ira Kazim.